Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar-lancar jaya. Oke, semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki melimpah, urusannya diparingi lancar-lancar jaya semuanya, Ci. Oke, ada info baru masuk. Anget-anget peneh. Gede gagah dhuwur. Nah, mobil kelas Jeep Verosa tahun 95, Jeep plat K Kudus, ban-bannya tebal, ban gede, Jeep macam nerak banjir, segala macam kondisi teratasi, depan belakang masih tebal-tebal semua ban, Jeep. Talangannya ya utuh, original masih nitik kecil ya. Gambarannya seperti itu. Secara umumnya mobil ini siap pakai, mulai mesin, suspensi juga enak, mesin halus, gak ngebul, terus ban-ban tebal, sudah variasi gede gaul, nah, sudah tinggi sih ya, misalnya resik, sudah power window juga. Masih kurang apa nih untuk anak muda cocok, untuk orang tua juga masuk sih. Nah, jelas mobil ini edisi nuruti kepengen tuh bajib ya, tapi semurah-murah wae sih. Oke sih ya, kita mulai dari awal seperti biasanya. Info selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dimulai dari tampak luar dari bodi. Oke, bodinya masih bau-bau orisinil, bahkan ada beberapa yang mengelupas apa clearance ya, clearnya sudah ada yang mengelupas, ada yang habis. Nah, mobil ini tipisan sih, tipis. Kacau empuk mas, kacau mas. Oke, tipis ya. Tipis sih. Jangan salah pilih sih. Kita edisi jual jujur sih. Tipis. Ini agak ada sedikit bau dembel di sini, Ji. Oleh karena itu suaranya beda. Nah. Oke, larang sebelah kiri tok, Ji. Oke. Informasi dari tampak luar koyong ini, bagian interiore dari luar iki mau secara kondisi bodi bring ada yang bau dembel, ada sedikit di sana tadi. Nah, kocok-kocoknya juga oke tanpa siren. Nah, kocok-kocoknya mas sampai ke ujung pun aman, bahkan cat sudah ada yang habis, yang habis clearnya. Oke, aman sih ya, aman, masih presisi. Talangan juga orisinil, talangan sampai ke atas masih kelihatan dengan titik-titiknya sih. Nah, oke, talangannya mas. Nah, sini kan mobil yang utuh, di talangannya masih nitik. Nah, tembus bagian yang bawah pun masih terlihatan titik-titiknya sih. Set dari sini lagi. Oke ya, titik-titik ya mas. Terlihat cetawela-wela. Masih nitik, kanan juga kiri masih nitik juga. Kabeh nitik sih. Masih nitik dari bawah, atas pun masih nitik. Nanti sih ya. Depan masih presisi seperti ori bawahnya sih. Oke. Oke. Terus karet-karetan juga masih alami. Gak pernah diganti sih.
Mat Carter masih bawaan tidak pernah tergantikan. Eji. Nah. Oke, lanjut ke pintu-pintu nih, Mas. Pintu-pintunya atas sama sampai bawah masih terlihat dengan siaran utuhnya. Nah. Terus pelang naik ke atas. Terlihat. Nah, pilar-pilar pintu original silengnya masih terlihat. Pabriknya masih terlihat semua dia. Masih terlihat tekanan ban dari sananya. Oh, terlihat keling-kelingan masih terlihat dia. Masih terlihat nyata silinan-silinan masih orisinilnya, Mas. Oke. Lanjut di yang belakang sih. Ah. Pintunya cuma telu, Ji. Ora usah agak-agak. Ibunya enggak lama-lama lagi. Oke, pintu-pintunya juga masih dengan silen-silen bawaan. Sambungan-sambungan dari pabrik masih terlihat. Oke, pilar-pilar seperti ini sih. Masih dengan silen orisinilnya juga. Atas bawah tembus sih. Lipat-lipatan masih terlihat cetha welo-welo. Kecil ya. Nyambung pintu sebelah kiri. Nah, ini juga silen atas sampai bawah. Oke. Caka-caka atau pilar-pilar terlihat begitu alami. Naik ke atas sampai silenan pun masih dengan orisinil pabriknya. Sambungan-sambungan masih terlihat kompak. Silen jaket aja ya. Nah, terlihat cetok. Nah, kalau mobil utuh. Nah, kita dijual jujur, Mas. Ada yang minus, dikasih tahu minusnya. Bensin ngecek enak, enggak dua kali jalan jauh-jauh. Insya Allah enggak kecewa. Tak buka EKP, Mas. Kap dibuka. Kapnya sudah terbuka. Oke. Nah, ini Mas sudah dengan fendernya pun masih utuh, simetris tanpa dempulan. Oke. Lebar-lebar utuh, nggak ada yang bekas kropos, ditempel atau dilas. Oke sih ya. Ini gambarannya, support pangkon radiator depan atau dengan sebut apron. Kebanyakan orang nyebut apron, nggak ada yang bengkulan. Baut-baut pun nggak ada yang mencurigakan. Baut-baut lama semua, sampai yang bagian belakang pun sih. Aman, fender sebelah kanan pun juga aman. Insya Allah si mobil ini nggak kecewa. Maksudnya beli kondisinya kondisi secara utuhan sampai yang di bagian depan ini, nah, itu juga utuh sih. Oke sih ya. Selebur-selebur Mas, ah, selebur-selebur kayak ini Mas. Iki selebur-selebur ya juga utuh Mas. Resplangnya bawaan sih. Wah, masih terlihat dengan titik-titiknya belakang selebor, nggak ada yang keropos. Sebelah keren sekalian Mas, review lengkap Mas, selebor pun utuh. Lanjut race plang dengan titik-titiknya terlihat sih ya. Nah. Ya utuh. Selebor yang sebelah depan Mas.
Mas. Cukup. Oke. Untuk mesin-mesin pun terlihat kering, alami. Mobil lama ini mesinnya gede sih ya. Kayak mobil-mobil saya ini, mesinnya cili-cili ya, ini mesinnya gede-gede. Kering, nggak ada yang moncrot, bocor. Oke. Oke. Secara keseluruhan bodi tak jelaskan dengan detail, masuk lanjut di interior. Jangan kemana-mana. Nah, interior tak perlihatkan seperti ini sih. Masih di bawaan, tapi sudah di upgrade dengan power window. Nah, sudah di power window. Oke. Masuk, tak jelaskan secara detail. Nah, ini mobil tua tapi cakep gagah. Masuk, Ji. Plafon bersih, sudah dikasih variasi lampu seperti ini. Lampunya ikut lampu pintu. Kalau pintu ditutup, masih mati sih. Mati. Nah, seperti itu. Oke. Dari jam trim sebelah kiri juga sesuai ori. Nah, yang belakang joknya menghadap ke depan. Cukup. Karpet-karpet juga masih baru, ganti orangnya sih. Yang punya orangnya resian. Oke. Kita starter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung on. Handrem dilepas, langsung mati indikator isi. Tarik lagi. Tip pun ada. AC. AC-nya dingin. Untuk sekelas Verosa, AC-nya ini sudah termasuk sangat dingin sih. Soalnya kan kompresor-kompresor lama. Oke, interior seperti dashboard utuh, laci-laci juga utuh. Jam-jam masih ada. Indikator aki di sini berapa volt? Masih ada. RPM juga hidup. Oke, power window-nya dicoba, Mas. Oke, power window aman. Oke, power window pun aman. Nah, tetap juga masih hidup tapi ganggu. Yang penting kelistrikan dari rating kanan, rating kiri, klakson. Nah, sudah ada semua. Washer air. Nyapu kaca. Oke. Okay. Keji. Lampu atas bawah nyala, dendu nyala. Keji ya. Motor gagah, murah meriah. Kondisi apik koyo ngene iki. Utuh. Mobilnya utuh sih, seperti masih ada keling-kelingane dari sini. Terlihat siku-siku sekali sih, keling-kelingannya siku sekali. Siku sekali, seperti ini hanya mobil utuh pasti, Mas. Oke sih ya, murah meriah. Nah, mobil daripada beli yang mahal-mahal, ini sudah sangat layak sekali. Ban-bannya tebal, wasah mikir banyak-banyak, cuma 44 juta ya sih. Atau tetap dulu sih. Cepling, tutupannya sih enak. Kecil, tahun 95, Verosa, Pelaka Kudus. Mesin sehat sekali. Ban-ban tebal, sudah modif gede-gede. Macam sekali sih. Kecil, tak jual dengan harga 44 juta. Monggo, kerja mawon.
silakan yang mau merapat WA kami langsung di Kerja Pawon. Oke sih ya, terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Jangan lupa, monggo yang mau berteman subscribe, komen, like. Japri WA tak balas poin sih, gak usah khawatir, gak saya sinsin, tanya-tanya dulu tetap kami jawab. Oke, nanti ketemu lagi dengan video yang selanjutnya di unit yang baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar-lancar jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat 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 dan semangat.